Oke guys, kita udah sampai di Techno Tuner lagi. Ini motornya Pak Haji Idola 69 yang kemarin kita sempat pakai, kita pinjem buat NR. Ya kita lihat ke dalam nih, ada Bang Ade dan mekanik-mekanik lainnya nih. Bang Adenya kemana tuh? Bang Ade menghilang, ada mekanik satu doang nih yang handal ini. Lagi ngapain Bang? Ngapain Bang? Ini bikin bracket. Oh bikin bracket, oh ini nih motor yang turun di itu ya, NGO ya Bang ya? Iya. Wih, motornya udah siap banget nih guys. Motornya ngeri banget. Ada dua lagi pergi dyno guys. Nanti kalau kita punya kesempatan kita lihat ya motor yang lagi di dyno. Udah kelar dyno. Aduh, injek gue. Maaf. Motornya ganteng banget sih. Ganteng. Tadi sempat dinyalain nih. Gila suaranya ngeri. Pak Haji di mana? Pak Haji di depan, kocak. Kita ke depan dulu nih. Pak Haji mana Pak Haji? Ah. rame di sini mah guys motor-motornya. Tadi nongkrong dulu, gue bikin konten TikTok dulu. Nah ini Pak Haji nih. Pak Haji, ya, ayo. Hei, lama lu. Hah? Ke bengkel nggak ada siapa-siapa. Cari cewek. Ini gue lagi sama cewek. Gue lagi sama cewek ya. Lu nggak bener lu. Ini motor kapan balik Pak Haji yang lagi dyno? Bentar lagi. Jadi kita tungguin dulu ya. Kita tungguin dulu, nanti kita mau lihat motornya lagi di dyno guys. Jadi sabar dulu, kita tengok-tengok nanti. Ini dia guys, motor-motornya Idola sama Beli Bima baru balik dari dyno. Gila, gokil. Mantep nih, ini Beli Bima punya nih. Gila, keren banget, keren. Sadis. Ini motornya Idola nih. Ganteng bet ganteng ini anjay. Sama sih pasti, soalnya kan wish. Kompresi juga pasti sama karena kan stereo. Jadi malam ini kita ketemu seseorang yang spesial guys. Bintang tamu lagi. Kemarin kan ini nih bintang tamunya Pak Haji Dior. Lu pada bosan lihat muka dia yang kayak gini-gini terus. Gua yakin gak bakal bosan. Enggak berubah. Kalau lu enggak bosan lu komen di bawah. Kasih paham. Komen di bawah lu pada bosan enggak lihat mukanya Bang Haji. Nah, kali ini gue ada bintang tamu spesial lagi nih guys. Pasti kalian tau lah, kalau kalian follow Bang Beli Bima, kalian tau nih siapa. Ini dia, selamat malam, silakan perkenalkan dirinya Bang. Siap, siap, perkenalkan Bang dirinya. Nama saya Tur Rasiki. Wih, dari mana Bang? Dari Bali. Pasti kalian tau guys, jadi ini Bang Tura ini joki andalannya Beli Bima. Bener gak ya? Woi, joki andalan ini dari sekian banyak ini Bang Tura yang terpilih ini. Spesialnya apa Bang? Udah menang berapa kali apa enggak pernah terkalahkan ini? Mungkin hoki. Ketahuan. Mungkin hoki ya? Hoki. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, Bang Tura udah jadi joki dari tahun berapa Bang? 2013. Sekarang 2023 udah 10 tahun. Iya. Udah 10 tahun. Motor pertama yang dijokin apa Bang? Mio. Mio. Berarti sampai sekarang di Bali pun jadi joki nih Bang? Iya. Tapi yang resmi ya? Iya resmi. Main liaran gak? Dikit. Yang ini dong liat. Apa aja gua lo giliran liaran. Kalau ini so racing guys. Kalau ini bener-bener racing. Jadi Bang Tura ini baru datang kemarin malam ya? Kemarin malam. Dan besok motornya akan langsung dicoba di Sentul ya Bang ya? Dan tadi udah di dyno, hasilnya gak bisa dikasih tahu tapi hasilnya udah lumayan banget tapi masih tetap dimaksimalkan ya Bang Tura ya. Bang Tura datang ke Jakarta berapa orang Bang? 3 orang. Bertiga ya? Iya. Tapi beli Bima enggak jadi enggak datang ya Bang ya? Enggak datang. Kendala waktu kali ya. Iya. Lagi sibuk di menggentarkan. Udah ya, jangan guys disensor itu, disensor. Oke, pokoknya kita dukung terus Bang Tura. Bisa menang. Ya benar enggak Bang? Nah ini tukang mabok guys. Jangan gitu dong. Iya yang kayak gue tahu kan gue mabuk Bang. Udah gue balik ke sini dulu. Pokoknya kita mendoakan yang terbaik buat Bang Tura. Mudah-mudahan bisa menang. Pasti menang ya Bang ya. Harus optimis ya. Bawa nama Indonesia ke mancanegara Bang. Oh kita doakan yang terbaik. Dan ini guys buat kalian yang belum tahu, ini Bang Tura baru pertama kali juga ya. Balap go internasional ya ke Thailand ini guys. Jadi kita support terus Bang Tura dan motor-motor Idola 69 Techno Tuner. Pokoknya bisa mengharumkan nama Indonesia. Oke, okay? Siap Bang. Terima kasih banyak. Semoga pokoknya sukses selalu ke depannya. Amin. Mantap. Salam buat Beli Bima ya. Mantap. Terima kasih Bang. Inilah guys kesibukan mekanik-mekanik Techno nih menjelang
event ngok Thailand. Ini ada idola kita nih, ih, panutan kita, mekanik kita nih, Bang Ade. Bang Ade lagi ngapain? Bang Ade, kok boleh tahu Bang Ade? Bilang tali kopling. Tali kopling. Tapi kan ini motor nggak turun kan, Bang Ade? Ini mau nyeting juga, kodenya. Oh, ini motor kenceng-kenceng di sini. Sama open juga. Oh, sama open juga. Gila. Ngeri ya, kalau lihat motor-motor balap. Ini kayaknya gua kesini udah berapa kali? Dua kali, tiga kali atau berapa kali? Lihat motor-motor gini nggak pernah bosan, guys. Nah itu motor beli Bima tuh lagi diberes-beresin. Nah ini mekanik mabok. Mekanik yang kerjanya mabok doang yang ini, guys. Yang lain masih sibuk, lihat tuh. Motor beli Bima sih knalpotnya gacor banget. Titanium itu, Bang ya? Iya. Wih, ngeri itu. Kalau tahu harganya, udah jangan ditanya deh harganya. Nah, tuh. Kopling-kopling sini mah keren gila semua, guys. Ih, gue bawa motor Bang Aji aja kemarin, nggak tahan, kebas tangan gue yang kiri. Sibuk nih, sibuk. Cakep banget sih motor beli Bima. Sibuk, bukan sibuk. Dibikin sibuk. Mantep ya. Ini lagi nyeting kopling nih. Ini sebenarnya motor drag gini nggak bisa koplingnya enteng ya, Bang ya? Emang pasti begini keras semua. Iya, kalau enteng kan selip nanti aja. Pasti keras begini jadinya, harus begini. Nih, motor beli Bima kita deketin nih, guys. Kita deketin motor beli Bima. Guys. Meri. Knalpotnya dari ujung ke ujung, guys, titanium semua. Ih. Sadis. Emang gak ada obat nih beli Bima motornya. Ganteng parah. Udah. Ini nih guys, kita bakalan ada tontonan nih motornya beli Bima mau dinyalain sama Bang Ade nih. Radiatornya lagi diisi dulu nih. Lihat tuh Pak Haji tuh, paling gak jelas dia, malah kita lihat nih. Malah nge-live, lihat tuh. Malah nge-live. Ketum, ketum. Nih, Bang Res baru motornya. Apa tuh? Bang Res. Nih, Bang Res beli motor baru nih. Kemarin kayaknya bukan yang itu sih Bang Res punya. Bang Ade lagi siap-siap buat nyalain motornya beli Bima yang pelan ini. Kita lihat, coba. Kita lihat nih guys, apakah nyala? Dia lagi nge-live guys, gue bercandain. Nah ini nih guys. Anjay. Ngeri suaranya garing-garing. Nah ini nih kita mau tempel stiker taksunya nih guys. Motor beli Bima ini namanya taksu. Tuh. Mana Bang tempel dong? Udah ditungguin nih. Kegedean itu. Ini kecil dong. Nah ini bajunya begini nih. Baju apa? Oi cakep cakep. Tapi ini masih di basic. Nah ini guys, taksu. Taksu. Jangan ada orangnya.
Jadi nge-live dari tadi. Ih, ganti. Wey, guys. Wey, penempelan taksu nih. Wih, ganteng bet ganteng. Kalau otak bisa bersih dari dalam. Apa sih lu tak pitak? Marah mulu. Buset, bos gue dikata-katain mulu. Dia doang yang berani ngata-ngatain bos gue emang botak ini. Oh, beda ketua umum. Beda ketua umum, Bli. Wih, ganteng. Apa sih lu tak mulu kata dia? Ganteng, guys. Beuh. Taksi. Yeah. Udah siap nih besok guys. Ke Sentul buat nyeting katanya. Ngapain motor lu juga ditambah-tambah taksu? Emang motor lu namanya taksu kocak lu? Ngapain tambah-tambah gituan Pak Anji? Cabut lah. Ih, kejelas mau ikut tempel. Lu sponsor ini. Dibayar enggak? Dibayar sama Bli. Bah, Bli ngecilin. Ya, bayar berapa Bli? Sini satu tempel motor gua. Bli bayar ya. Mana bisa air. Apa sih? Oh iya ya. Tempel di aja Bang Yodi, biar tempel Bang Yodi. Nah, ini dia penempelan di motor pelannya Idola 69. Taksu, anjay. Enggak lurus kocak. Kurang sana. Enak. Bang. Ini cocoknya bos bengkel loh. Gak lurus kocak, miring tadi kayak. Pasangnya memang. Dari sini mah. Gak jelas, nempel stiker aja gak bisa dia mah. Taksu juga. Anjay, motor semua taksu. Tinggal motor gua nih belum ditempel taksu. Kita naikin motor pelan dulu ya. Ada motornya. Wih, ini feel-nya bawa motor pelan begini nih. Ini koplingnya yang gak tahan gue mah, sumpah. Koplingnya keras banget, anjay. Katanya koplingnya keras Beli, katanya Beli. Koplingnya keras, kocak, sumpah dah. Dia kan biasa naik motor ibu-ibu, jadi yang lemah-lemah. Bacot nih ngeledekin aerok gue mulu, tai nih sih Pak Haji lama-lama. Semua gak pada ngejek-ngejek aerok gue semua. Gue jual besok nih. Udah belum Bang, lama banget. Weh, udah rapi. Oh, udah rapi. Udah semua rapi. Lu anak-anak gua dimarah-marahin di sini. Kerjanya pada lelet-lelet ah, semua di sini. Wih, kita dapat stiker Idola 69 nih, guys. Wih. Lumayan nih, oleh-oleh kapan lagi dapat stiker dari panutan gua nih. Kok ini ngoceh-ngoceh apa lagi? Dia mah ngoceh-ngoceh terus tiap hari kerja. Gua mau ngikat anak gua. Ada yang lagi ulang tahun. Oh iya guys, ada yang ulang tahun. Apa di sini guys. Ada yang ulang tahun katanya mau dikerjain sama nih, Bang Haji. Ini ada yang kenal enggak nih? Ada yang kenal enggak? Ini juga joki nih guys. 13 kali tanding, 13 kali kalah. Mantap. Bercanda guys. Jangan bercanda. Joki-joki di sini mah. Wey, gokil-gokil semua. Jarang kalah. Apa ini? Oh, dia mau tempel ini sticker yang ini. Mau dibanding kecil gimana, Jang? Kelihatan lah, ini Hirayuki nih guys, yang sering kalian gongkan ini, motor legend Hirayuki. Sering kalian tanya, ini motornya guys yang warna biru Hirayuki. Ada satu lagi apa, Wendus apa Bang? Wendus Gembel. Wendus Gembel ada nah, di sana ini. Oh ini lebih kenceng ya? Lebih mau dijual ini, bukan mau lebih kenceng. Gak jelas, ya kok gue sampai ketendang. Kalau ngomong sama Pak Haji tuh susah serius gue. Bercanda terus anjay. Pak Haji, ini belum ada? Nah tempelin nih, semua bertambah tempelin stiker Idola 69 nih. Termasuk si Hirayuki nih, motor legend. Punyanya Bang Ade nih, nah ini ownernya guys. Ini mukanya nih kalau kalian belum tahu. Ini ownernya nih, malu-malu kamera. Wih ganteng ya, malu-maluin. Lihat dong kumisnya tuh, gondrong. Bang, stiker taksi gimana Bang? Wih. Hah? Nih, di lagi. Ini nyariin stiker, ributin stiker malam-malam. Wey, Idola 69 Tekno Tuner HS. Kalian udah tahu ya, udah gua jelasin HS itu apa. Kohan Idola 69 apa. Nah ini
Orang gak jelas. HS tau gak lu artinya apa? Kohans kan? Bukan. Apa? HD Silim. Oh si, kepanjangannya? Ini HD Silim. Oh, gua gak tahu ya bercanda atau enggak guys ya. Di sini gak pernah serius anjay. Ganteng. Motor Bang Ade. Ini katanya mau dijual nih sama Bang Ade, 130. Buat kalian yang minat, nego tipis-tipis aja langsung nih ke Bang Ade nih. Ini motornya Bang Ade, motor legend. Tapi gak, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, kenapa sih dijual, Bang? Jual aja. Kalau yang mau. Karena enggak dipakai gitu, Bang ya? Iya, sayang juga. Tuh, guys, ini kenapa Bang Ade memutuskan untuk dijual? Karena enggak dipakai, enggak ada lawannya katanya. Padahal lawan Aeroku juga belum tentu menang ini motor. Nah, ada yang ulang tahun guys, ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun guys, ada yang ulang tahun, ada yang ada yang ulang tahun. Iya, daripada ngelawan lu sakit bego. Ada yang ulang tahun. Udah, Bang, pasrah aja, Bang, daripada diikat. Mau ngikat sendiri apa mau diikat? Udah. Udah taruh aja enggak bakal diambil. HP. Udah. Ayo. Ini buang lu, Bos. Di situ. Ya, ulang tahun dia nih, guys. Ini ulang tahun nih. Ini ada yang ulang tahun nih. Ulang tahun nih, Bang Aji. Udah di sono bego. Digas nih. Diikat aja. Nih. Ah, kalau orang mati, udah pasrah diikat. Biar enak aja. Mari. Gimana? Di mana? Mana telurnya? Ya, Bang, kalau enggak ada telurnya lagi. Bang, kalau begini mah bisa cabut, Bang. Pokoknya enggak boleh lari ya. Enggak boleh lari ya. Enggak boleh lari ya. Ini Bang Ade, pakai pipi anjing. Weh. Weh. Ah, dia kabur dia. Enggak dia. Hah? Kabur dia. Mana tuh orangnya? Mana orangnya? Udah. Eh, udah duduk. Iya. Yeah. Katanya pasrah. Udah duduk aja. Katanya pasrah. Telur. Telur mana telur? Duduk. Ada apa lagi nih? Duduklah. Telur. Oh, telur. Telur di sini. Telur di sini. Baik, jangan lari-lari dong. Jangan lari-lari dong. Nih telurnya nih. Duduk. Ini Bang Ade nih. Duduk lah, jangan enak duduknya. Pak, tangan lo awas. Dek, awas duduk. Tangan dong. Dia parah banget lemparnya lu anjay. Lu lempar parah banget. Dikejar-kejar guys. Dikejar-kejar ulang tahun. Dikejar-kejar. Jadi begitulah guys keseruan kemarin di Techno Tuner. Buat kalian yang sering nanya, Bang, lu kenapa jadi sering ke Techno Tuner? Gue tuh lagi banyak belajar tentang dua tak guys di sana, dan kebetulan Pak Haji Dior itu orangnya welcome banget, baik banget. Pokoknya gue terima kasih banget buat Pak Haji Dior dan tim mekaniknya di Techno Tuner. Gue diberi kesempatan untuk datang main ke sana. Gue diajak NR dan ya gue sebenarnya sama Pak Haji Dior tiap hari kita kontek-kontekan guys. Kita ngobrol, suka live bareng juga di TikTok. Walaupun gue baru banget kenal Pak Haji, tapi beliau itu orangnya luar biasa, welcome banget. Gue banyak belajar dari Techno Tuner. Dan memang gue lagi nyari motor dua tak seperti kalian tahu ya. Ya sejak gue kenal Pak Haji deh, Pak Haji itu memang racun anjay. Oke, jadi beginilah kondisinya.
si Jet Egg dan si Aerox, dan sebentar lagi akan ada motor 2 truk kita parkir di belakang guys. Jadi kalian komen aja, kalian bantu pilih. Di minggu ini gue bakalan cari motornya, mudah-mudahan rezeki, mudah-mudahan ada jodohnya, kita bakalan parkir motor baru di belakang guys. Mudah-mudahan, jadi kalian komen kira-kira motor apa yang cocok buat nemenin si Aerox dan si Jet Egg, motor 2 tak apa. Gas, tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu guys, konten kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di follow akun TikTok dan Instagram gue. Gue Yodifit, gue pamit dulu. Thank you guys.